Selamat datang ke episod baru Roda Pusing Ringkas. Kali ini kami ingin mempersembahkan Renault Fluence, kereta yang mungkin ramai rasa agak janggal di mana ia dikategorikan. Mengikut kata Renault, Fluence ini berada di segmen C, yang bermakna ia bertanding dengan kereta-kereta lain seperti Honda Civic, Nissan Sylphy, Toyota Corolla, Altis, Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra dan dengan kereta dari Eropah seperti Volkswagen Jetta, Peugeot 408, BMW 3 Series, Mercedes C-Class dan Audi A3. Kereta ini telah dilancarkan pada pertengahan tahun lepas sebagai sebuah model CKD. Ini membolehkan ia dijual dengan harga yang amat kompetitif di dalam segmen C dengan harga RM108,000 untuk jenis Expression dan RM120,000 untuk jenis Dynamic. Beza utama antara dua jenis Fluence ini adalah pada lampu DRL dan lampu belakang dan juga pada pembalut kerusi. Expression tidak ada lampu DRL dan lampu belakang menggunakan mentol biasa. Pembalut kerusinya pula adalah jenis kain. Manakala Dynamic didatangkan dengan DRL, lampu belakang menggunakan LED dan kerusinya dibaluti kulit. Di mana Expression ada jaminan 5 tahun tanpa had perjalanan, Dynamic pula ada 5 in Fluence. Apa benda ni tu kan? Selain daripada jaminan tanpa had perjalanan selama 5 tahun, ia juga datang dengan kos buruh dan alat ganti percuma untuk semua kerja penyelenggaraan sampai 100,000 km atau selama 5 tahun. Baru-baru ini, ia telah menjalani perubahan kecil di mana ia telah difaceliftkan. Berubah daripada rupa-rupa ciri-ciri kereta Jepun kepada ciri-ciri kereta Eropah yang lebih sesuai dengan adik-beradiknya di Renault. Renault Fluence dikuasai enjin 2 liter yang menghasilkan 143 kuasa kuda dan 195 Nm kuasa torque. Styling kereta ini serba cantik walaupun tidak mempunyai ciri-ciri yang garang atau sporty. Sama juga dengan ruang dalamannya yang selesa dan boleh dikatakan luas. Desain dashboard yang bergaya dihiasi jalur perak yang bercorak menambahkan lagi keistimewaannya. Dari segi pemanduannya pula, Renault Fluence ini adalah salah satu kereta yang selesa dalam kategori C. Perjalanannya senyap dan suspensi cobblestone dapat menyerap alunan dan permukaan tidak rata dengan baiknya sekali. Kombinasi enjin 2 liter dan transmisi CVT menggerakkan Fluence dengan senang, tidak kira di bandaraya atau di lebuh raya besar. Jarang sekali kami rasa ia berkurangan kuasa ketika memandu. Sistem masuk dan pandu tanpa kuncinya pula mempunyai fungsi tambahan di mana ia akan mengunci kereta itu secara automatik apabila pemandu dengan kuncinya telah berada beberapa kaki jauh dari kenderaannya. Antara ciri-ciri yang lain yang kami gemari ialah sistem audio visualnya mantap dan seronok didengar. Walaupun ia tidak dilengkapi dengan reverse sensor, memparkir kereta ini masih mudah dengan pertolongan reverse camera. Ada setengah-setengah penonton mungkin tertanya-tanya bagaimana pula dengan kualiti dan keboleh kepercayaan kereta buatan Perancis ini. Mungkin ada yang masih mengigau akibat memori Renault 19 masa dahulu. Tapi, semua itu biarlah menjadi sejarah yang dilupakan sebab syarikat Renault banyak memperbaiki diri mereka apabila mereka bersatu dengan syarikat kereta Jepun Nissan dalam Renault Nissan Alliance. Dari situ, Renault dapat menyerap pelbagai teknologi yang membantu ia menghasilkan kenderaan generasi yang baru yang lebih berkualiti dan berkeboleh kepercayaan tinggi. Tetapi, mereka juga dapat mengekalkan ciri-ciri positif yang telah lama ada pada kereta mereka seperti cara tuning suspensi dan desain yang bukan sahaja menarik tetapi praktikal dan selesa. Akhir sekali, ada juga yang kurang sikit pada kami. Seperti panel meter yang sengit ke atas walaupun ia tidak mengganggu secara optikal apabila dipandang tetapi cuma ada rasa sedikit janggal. Jadi, jika anda sedang mencari kereta dalam segmen C, jangan lupa mencuba sendiri kereta Renault Fluence ini di mana-mana pusat pameran mereka sama ada di Petaling Jaya atau di Glenbury untuk pandu uji sendiri kereta ini dan lihat bagaimana selesa dan senyap kereta ini. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen anda di bawah sehingga episod baru Roda Pusing. Selamat memandu.